Silakan duduk. Pembukaan sidang terbuka Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. EN Herdiani SN M.Hum. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, sidang terbuka Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dengan acara pengukuhan Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu sejarah tari di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung secara resmi dibuka. Pembacaan riwayat hidup calon guru besar oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan disampaikan oleh Profesor Dr. Arthur Esnalan SN M.Hum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan riwayat hidup dari Profesor Dr. Haja En Herdiani, SNM HUM. Profesor Dr. Haja En Herdiani, SNM HUM, NIP 1967-07-06-1993-022-001. Tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 6 Juli 1967. Agama Islam. Jabatan Akademik Guru Besar Pembina Utama Muda 4C. Alamat rumah, Jalan Marga Asri Raya, nomor 15, Kota Bandung 40287, Bidang Ilmu Sejarah Tari. Riwayat pendidikan. Lulus Diploma 3 Seni Tari di Akademi Seni Tari Indonesia Bandung tahun 1989. Tahun 1992, lulus Sarjana Prodi Seni Tari di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Tahun 2000, lulus program Pasca Sarjana S2 Fakultas Ilmu Humaniora, Prodi Pengkajian Seni, Pertunjukan, dan Seni Rupa Universitas Gajah Mada. Dan tahun 2012, lulus program Pasca Sarjana S3 Fakultas Sastra, Prodi Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran. Riwayat pekerjaan. Menjadi pegawai negeri sipil di ASTI Bandung sejak 1993. Lalu kemudian menjadi sekretaris studio tari ASTI Bandung, kemudian sekretaris jurusan tari STSI Bandung, sekretaris P3AI STSI Bandung, menjadi pembantu ketua 1 STSI Bandung, dan menjadi ketua STSI Bandung, kemudian 2014 sampai sekarang menjadi rektor Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung. Penelitian dan pengabdian 5 tahun terakhir, di antaranya 2021 revitalisasi wayang Wong dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai atraksi wisata kreatif di Indonesia. Tahun 2020, Floating Heritage Festival, pemutakhiran pengetahuan lokal untuk pengembangan aplikasi imunitas budaya dan penguatan ekosistem industri kreatif, prioritas riset nasional BRIN. Tahun 2019, menyusun SKKNI bidang seni tari, teater, seni pertunjukan, Dirjen Kemendikbud RI. Tahun 2020, melakukan penelitian tari topeng Cirebon pada masa Islam hingga pasca kemerdekaan yang dimuat dalam jurnal Sunan Ambu Press. 2020, kearifan lokal hajat laut budaya maritim Pangandaran juga dimuat dalam jurnal panggung ISBI Bandung. 2017, menjadi pembicara dalam seminar Indonesia di Guangxi Normal University Guilin, China, The Indonesian Culture. Tahun 2017, masih menjadi pemakalah di Asia International Conference of Art and Design di Institut Seni dan Budaya Indonesia ISBI Bandung dalam The Chronicle of Cirebon Mass Dance. Tahun 2017, menjadi keynote speaker dalam Art Corporation and Development Forum and the 6th Annual Conference of Art and Administration Specialist Community of National Academy of Art. Judul makalah, The Inheriting Process of Sundanese Traditional Dance in West Java, Indonesia, di Guangxi Art University, Nanning, China. 2018, pemakalah dalam The 7th Rajabhat University National and International Research Academy Conference Runi Rak 5, judul Cirebon Mass Dance in Historiography Perspective. 2020, menjadi pemateri dalam International Webinar on Mass of Global Society and the Dance of Maestro Ulen Sentanu, musim judul Mass Dance in West Java. Dan 2021, menjadi pembicara dalam diskusi pandemik kabaran kebudayaan di UTM Malaysia.
Kegiatan di luar negeri. 2016 menjadi instruktur workshop tari dan menjadi penari dalam acara 40 Year Gamelan in University of California Santa Cruz, Amerika Serikat. 2017 menjadi dosen tamu, pelatih tari dan gamelan Sunda dan pertunjukan di Bates College Lewiston, Maine, Portland, USA. 2018 menjadi instruktur dan penari di Pittsburgh University, Amerika. Dan 2019 menjadi penari dalam The Faith Japan Indonesian Rector, Convent Hiroshima. Pengalaman berorganisasi. Tahun 2018 sampai sekarang menjadi Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni Indonesia, BKS PT Seni Indonesia. 2020 sampai sekarang menjadi Divisi Bidang Seni Budaya pada Kagama Jawa Barat. 2020 sampai sekarang Ketua Pokja Bidang Pengembangan Kebudayaan Forum Rektor Indonesia. Profesor Dr. E.N. Herdiani SNMHum memiliki sejumlah haki. Di antaranya adalah 2019 karya tari Langgeor Topeng Jatining Ingsun, 2020 karya tari Purbasari Purbararang, 2021 karya video film dokumenter The Voice of Pangandaran, 2021 karya dance film Lara Rengganis, 2021 karya tari Mapag Pamayang, 2021 karya film tari Siluet Perempuan Pesisir. Profesor Dr. E.N. Herdiani SNMHum berkeluarga dengan suami Dr. Andes Haji Ono Karyono MPD dengan putra Muhammad Mubni Munggaran SNMSN dan putri Siti Malikul Mulki. Demikian riwayat singkat, riwayat hidup dari Profesor Dr. E.N. Herdiani SNMHum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan untuk sampai berada di titik sejauh ini. Dulu, yang terfikirkan hanyalah bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tidak lebih dari itu. Dari setiap peluang dan kesempatan yang selalu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ternyata benar-benar berbuah hasil. Tidak ada kata lain selain ungkapan dan ucapan terima kasih yang teramat dalam bagi mereka yang pernah dan bahkan selalu mendukung saya, menemani saya, mendoakan saya, hingga Allah membukakan jalan kepada saya untuk sejauh ini. Sungguh benar, setiap nikmat yang Tuhan berikan benar-benar adanya dan tak layak untuk didustakan. Darah seni ini begitu mengalir dalam diri saya, bahkan mungkin sekarang mengalir kepada si buah hati. Waktu terasa begitu cepat, seakan baru kemarin saya menyaksikan kedua orang tua saya bermain sandiwara dalam sebuah pertunjukan. Dan kini saya menyaksikan darah seni itu mengalir sampai sejauh ini. Jadi teringat saat dulu saya duduk di bangku sekolah dasar. Yah, saya sangat begitu menyukai ibing pencak dan tari. SD Pasir Angin, di mana saya kala itu, guru kesenian yaitu Ibu Ecin Kuraisin mengajari dengan telaten. Guru lainnya mengajari saya menari. Beliau adalah Ibu Eis. Namun seiring dengan waktu, saya belum bisa mengetahui keberadaannya dan bertemu dengan beliau hingga saat ini.
SD Pasir Angin Ciamis adalah tempat di mana saya mulai mengenal dan mencoba untuk belajar menari. Hingga lanjut ke bangku sekolah menengah, yaitu di SMPN Negeri 1 Ciamis, terus mengikuti ekstrakurikuler tari dengan gurunya Pak Sunaria almarhum, didampingi guru kesenian Pak Dahli. Dengan penuh rasa syukur, berbagai penghargaan berhasil saya dapatkan dari ajang kejuaraan menari. Tidak hanya itu, di SMP saya juga sudah sering mengisi acara di berbagai hajatan atau acara pernikahan di kampung-kampung, bahkan menjadi pelawak calung. Dan suatu ketika, saya sedang menari Kumbakarna. Ada seorang pemuda yang mengapresiasi potensi saya dalam menari. Beliau adalah Kang Ucin, yang menyarankan saya untuk meneruskan sekolah ke SMKI Bandung. Waktu itu saya belum tahu apa itu SMKI. Dan ternyata adalah salah satu sekolah menengah atas yang memiliki jurusan dalam bidang seni tari. Kang Cim ini memberi saran kepada orang tua saya agar saya disekolahkan ke SMKI. Namun karena keterbatasan biaya, bagaimana mungkin saya mampu untuk bersekolah di luar kota? Kala itu, setelah lulus di SMPN 1 Ciamis, saya mendaftarkan diri ke SMKI dibantu oleh Kang Encim. Dan dengan penuh rasa syukur, saya berhasil meraih peringkat ketiga dari seluruh peserta yang daftar waktu itu. Dan ada hal yang lebih menggembirakan pada saat itu. Saya berhasil mendapatkan beasiswa selama 4 tahun. Dengan kata lain, saya tidak terlalu merepotkan kedua orang tua saya untuk membayar biaya sekolah. Tahun 1982, saya mulai tinggal di Bandung untuk bersekolah di SMKI, atau sekarang menjadi SMKN 10 Bandung. Saat itu, saya berpikir untuk bagaimana cara agar saya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari di luar sekolah. Akhirnya, saya dibantu Bibi Entin Kurniatin untuk berjualan. Setiap malam dan subuh sebelum berangkat ke sekolah, menyiapkan dagangan berbagai makanan jajanan pasar. Dan sesampainya di sekolah, saya menjajakan dan menawarkan kepada teman-teman dan guru saya di SMKI. Jualan pun selalu laris manis. Selain berjualan, saya juga sering mengisi acara di berbagai hotel yang ada di Bandung. Hal ini saya lakukan untuk menambah uang saku agar saya mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari selama di Bandung. Tidak hanya itu, saya juga sering membantu ujian kakak-kakak yang kuliah di ASTI, sehingga semakin terasah kompetensi menari. Karena pada saat itu SMKI dan ASTI berada di lokasi yang sama. Jadi tentu saat kakak-kakak atau mahasiswa ASTI hendak ujian, pendukungnya sebagian besar adalah siswa-siswi dari SMKI. Ketika saya sudah menginjak tingkat 4 di SMKI, saya mendapat kabar dari salah seorang guru saya di SMPN 1 Ciamis. Beliau menawari saya untuk mengajar di SMP 1 Ciamis seusai lulus di SMKI. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil, saya ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun, lagi-lagi saya terbentur dengan permasalahan biaya. Hingga pada suatu saat, saya bertemu dengan seorang lelaki.
Lelaki itu adalah suami saya. Pertemuannya cukup singkat, namun beliau mengetahui dan memperhatikan bahwa saya memiliki potensi untuk berkembang dan harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan tanpa diduga-duga, beliau mau menyekolahkan dan membiayai saya sekolah. Asal saya mau menikah dengannya. Saya cukup terkejut pada waktu itu. Namun, dengan penuh percaya diri, beliau datang ke kampung halaman saya di Ciamis untuk meminta restu kepada kedua orang tua saya. Pada awalnya, orang tua saya cukup ragu dan cemas. Bagaimana nanti setelah menikah? Apa benar sanggup untuk menyekolahkan dan menafkahi untuk hidup sehari-hari? Namun, atas restu dari kedua orang tua dan tentu dengan ridho Allah yang Maha Kuasa, akhirnya di ujung penyelesaian studi di SMKI, kami berdua melangsungkan pernikahan. Dan saya pun berhasil masuk ke perguruan tinggi seni, yaitu ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia. Tiga tahun berlalu, dan akhirnya saya tidak menyelesaikan masa-masa perkuliahan di sana. Semasa kuliah, teman-teman saya tidak banyak yang mengetahui kalau saya sebenarnya sudah menikah. Bahkan saya dan suami pun berkomitmen untuk menunda memiliki keturunan sampai kami berdua memiliki pekerjaan tetap. Saat hendak lulus kuliah, saya mendapatkan tawaran untuk mengajar di SMKI. Namun suami menawarkan saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Perkuliahan di ASTI pada saat itu hanya sampai dengan D3 saja. Dan saya pun tanpa ragu melanjutkan kuliah selama 2 tahun di STSI Surakarta dengan bantuan suami dan mertua. Selepas mendapat gelar pertama saya pun mencoba untuk magang di ASTI, bahkan sempat magang di IKJ Jakarta. Namun kabar menggembirakan datang dari Prof. Ius untuk magang. Tahun 92 saya menjadi asisten dosen untuk mengajar dalam mata kuliah tari wayang. Tanpa ragu, saya pun langsung mengambil pekerjaan itu. Pada tahun 93 pula, ada informasi dibukanya lowongan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Saya pun dan suami mencoba keberuntungan dengan mendaftarkan diri sebagai PNS. Tanpa diduga-duga, saya dan suami berhasil diterima menjadi PNS. Dengan kata lain, kami berdua mengakhiri komitmen untuk menunda memiliki keturunan. Dan pada tahun 94, atas ridho dari Yang Maha Kuasa, lahirlah putra pertama kami yang kami beri nama Muhammad Mugni Munggaran. Pada tahun 97, atas arahan suami, Pak Ius, dan Prof. Endang, saya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan di tahun itu saya memboyong keluarga ke Jogja selama kurang lebih 2 tahun untuk menyelesaikan studi S2 di sana. Setelah lulus dan kembali ke Bandung, saya kembali bertugas di STSI, di mana pada saat itu saya diberi tanggung jawab untuk menjadi sekretaris jurusan tari mendampingi Bapak Toto Amsar Suwanda. Bukan hanya itu, selain menjadi pengajar, saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris di LP3AI di STSI. Hingga sekitar tahun 2008, suami dan Prof. Endang
menyarankan saya agar melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dengan izin serta dukungan dari suami, saya pun melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Pajajaran. Tahun 2012, Profesor Endang tengah menjadi Ketua STSI Bandung, atau yang sekarang telah berubah menjadi ISBI. Dan ketika saya berhasil mendapatkan gelar doktor, tanpa ragu, Prof. Endang meminta saya untuk menjadi pembantu Ketua 1 pada waktu itu. Saya pun sangat bersemangat dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Hingga pada tahun 2013, Prof. Endang mendapat tugas negara untuk menjadi Direktur Kesenian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya pun beserta beberapa pembantu ketua lainnya dimintai data untuk seleksi menggantikan posisi Ketua STSI Bandung. Dan Allah dengan segala firman dan kehendaknya menitipkan amanah yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya oleh saya. Ya, saya sejak saat itu diberi tanggung jawab untuk memimpin kampus STSI Bandung. Dan hal yang cukup mengharukan bagi saya adalah di antara pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, saya menjadi yang termuda saat itu. Terlebih pimpinan perempuan pada saat itu se-Indonesia hanya berjumlah 5 orang, termasuk saya. Tahun 2014, atas keputusan Presiden nomor 86 tahun 2014, STSI Bandung berubah nama menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dan Menteri menunjuk saya menjadi Rektor pertama di ISBI Bandung. Untuk kedua kalinya, tahun 2018, saya kembali dipercaya dan dipilih menjadi Rektor ISBI Bandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menitipkan amanah yang cukup berat kepada saya untuk melanjutkan kepemimpinan di ISBI Bandung sampai saat ini. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Yang Maha Esa, pada bulan April 2020, saya berhasil menyandang gelar Profesor. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Yang Maha Esa, pada bulan April 2020, saya berhasil menyandang gelar Profesor. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan jalan untuk sampai di puncak jabatan sebagai seorang pengajar. Terima kasih saya sampaikan kepada semua orang yang telah mendukung dan membantu saya. Keluarga, guru-guru, sahabat-sahabat, serta kolega-kolega yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenali, tekuni, gali, dan dalami potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Yakinkan bahwa potensimu adalah kekuatan yang perlu dipupuk dan dikembangkan hingga memunculkan prestasimu. Jangan pernah menyerah pada keadaan, tetapi berupaya dan berusahalah untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, lingkungan, masyarakat, dan bangsa tentunya. Cintai budaya sendiri, karena kebudayaan menjadi garda terdepan dan benteng terakhir dalam ketahanan
budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bertemu, berkumpul di dalam acara pengukuhan Ibu EN sebagai profesor. Baiklah, kalau ditanya bagaimana sosok Ibu EN di mata saya sebagai suaminya. Alhamdulillah, dari dulu sampai sekarang 35 tahun pernikahan kami itu tidak menemukan masalah. Mulai dari pertengkaran, belum pernah bertengkar satu hari saling membiarkan. Hanya beberapa jam saja sudah saling merindukan, sehingga itulah kekuatan rumah tangga. Ibu itu sosok orang yang senantiasa jujur, sabar, ulet, tekun, dan berjuang, dan tidak pernah mengeluh. Dan hebatnya lagi, ibu ini bisa menempatkan pada tempatnya. Ketika berada di kantor sebagai perempuan yang memiliki kedudukan, kerjanya tulus, seakan-akan dia yang punya tempat pekerjaan tersebut. Artinya tidak ada pekerjaan yang diabaikan. Justru dikerjakan kapanpun, dimanapun. Sampai pulang ke rumah, di perjalanan itu masih juga bekerja. Kalau boleh dibahasain, aku nyebut ibu itu supermom. Iya. Punya jabatan yang tinggi dan amanah yang berat. Dari situ saya belajar, ternyata seorang ibu juga bisa berperan di luar rumahnya. Itu sih yang paling terlihat sekarang di rumah. Jadi kegiatan ibu gak hanya mengurus rumah tangga aja, kayak masak, beresin baju, tapi ada pekerjaan kantor yang ternyata ibu melakukannya dengan dedikasi yang penuh. Gitu. Wen tuh ibu aku. Ibu aku yang luar biasa. Tiada tara pokoknya. Ibu sosok kampus yang seperti apa nih sekarang sama di rumah itu beda banget. Ibu yang di rumah tuh ibu banget. Sosok ibu yang ibu banget. Yang sedangkan ternyata di kampusnya tuh pekerjaannya lebih padat lagi, sibuk banget gitu. Ingin sebenarnya rasanya ngebantu ibu gitu ya, dari segala hal, pasti banyak pikiran, PR. Tapi sejauh ini cuman bisa bantu sedikit-sedikit, mancing curhat lah ya. Gimana di kampus atau ada apa? Tapi hebatnya ketika ada di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga, ibu ini lupa sebagaimana dia di kantor sebagai perempuan yang memiliki kedudukan. Betul-betul di rumah menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, seorang ibu bagi anak-anak dan seorang istri bagi suaminya. Ibu bilang ke Neng bahwa banyak belajar, mau dari mana aja, dari buku, dari internet, bahkan dari ayah, dari ibu, banyak belajar gitu. Dan akhirnya ternyata betul gitu. Banyak ilmu yang bisa diambil dari segala hal. Termasuk salah satunya ibu. Banyak banget pelajarannya. Kesini-kesini yang kita bisa curhat bareng, cerita. Yang akhirnya banyak tugas-tugas ibu mungkin yang sedikit demi sedikit mungkin bisa bantu juga gitu. Kalau dipikir-pikir, direnungi, indah gitu. Kerjasama antara ibu dan anak. Katakanlah satu linier ya kita pekerjaannya. Dan kita bisa kerjasama gitu akan hal itu. Ibu ini bagaikan berlian yang tidak nampak. Begitu susah perjuangan. Istirahat irama berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu dulu itu. 9 tahun kami belum punya anak. Kenapa? Karena ibu terus tolabul ini. Mencari ilmu saya 1, S2, S3. Sampai pada akhirnya begitu mudahnya Allah memberikan rezeki berupa kebanggaan, yaitu guru besar, profesor. Hanya kurang lebih beberapa bulan saja ibu mendapatkan SK guru besar. Saya begitu terharu. Mudah-mudahan dalam menjalani gelar profesor ini
dan juga gelar-gelar yang akan tercapai berikutnya. Diberikan kemudahan, halang, rintangan, dilengkahin begitu saja. Ceret, ceret, ceret. Ada yang mengganggu hampas, ada yang mengganggu hampas. Ya, mudah-mudahan ya kita sebagai keluarga juga semakin erat, semakin saling menyayangi. Gelar profesor tidak mempengaruhi kepada keluarga, bahkan semakin memperindah keluarga kita. Ya, Mugni tahu pasti ayah, Neng, Mugni bangga sama ibu, dan Mugni pastinya sayang banget sama. Nah, di umur Mugni yang sudah hampir menginjak 27 tahun ini, bahkan untuk menjadi sosok anak gitu yang diharapkan dan diinginkan orang tua juga masih jauh banget. Jangankan bisa ngasih sesuatu, Mam, jangan lupa ya jaga kesehatan. Terus, iya jangan lupa istirahat. Neng, sayang sama ibu. Yeah, I love you, Mam. I love you. I love you. Ibu is the best bionic woman. Aku cinta kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung, mensupport atas keberhasilan Ibu En Herdiani menjadi guru besar. Terima kasih Jajak Oheron Kasiro. Selamat untuk Ibu En Herdiani. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, cinta keluarga, cinta anak-anak semuanya. Pidato calon guru besar kepada yang terhormat Profesor Dr. En Herdiani SNM HUM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan dan keberkahan sehingga kita dapat bersilaturahmi baik secara aktual maupun virtual karena masih diliputi suasana COVID-19. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang mewakili, yang terhormat Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Wali Kota Bandung, yang terhormat Ketua beserta anggota Senat Akademik ISBI Bandung, Ketua dan anggota Dewan Penyantun, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Baru, Ketua dan anggota Perkumpulan Guru Besar Indonesia Jawa Barat, Ketua dan anggota Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, Ketua dan anggota Forum Rektor Indonesia,
para rektor atau pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, para pinisepuh Inohong Jawa Barat, para tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, mitra-mitra ISBI Bandung, para seniman dan budayawan, para mahasiswa dan tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang terhormat ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Tubuh Tari sebagai Arsip dan Artefak Kultural. Topik ini penting untuk diangkat sebagai salah satu upaya untuk mengajak kepada hadirin, khususnya para pelaku seni dan budaya, serta pemerintah sebagai penyangga kekayaan seni dan budaya Indonesia, untuk menyadari bagaimana tubuh tari sebagai arsip memiliki makna penting sebagai artefak kultural dan artefak estetik yang perlu diselamatkan dari kehilangan jejak sejarahnya. Tubuh merupakan modal dasar sebagai medium utama tari. Tubuh syarat dan makna dan simbol yang memiliki fungsi dan bentuk. Tubuh dalam tari menjadi penanda makna-makna yang terungkap dalam gerak. Tubuh dalam tari, bentuk tubuh yang indah, tinggi, ramping, atau tubuh yang gemuk, bulat, pendek, tetap melahirkan imaji estetik dalam tari. Tari akan dipandang berbeda dari setiap individu tergantung pengalamannya. Pengalaman sangat menentukan terhadap pemaknaan tubuh tari. Tubuh dapat dibelai, dapat dicintai, bahkan dibenci. Tubuh dapat dianggap indah atau jelek, juga dapat dianggap suci atau profan. Bagaimana tubuh didefinisikan secara fisik maupun sosial. Tubuh fisik yang mewujud pada tubuh penari memberikan makna tubuh sebagai dimensi sosial. Pada masa Renaissance, banyak pemaknaan pada tubuh sebagai sekuler dan privat, terutama dalam seni rupa, baik dalam lukis maupun patung. Leonardo da Vinci misalnya, salah seorang pelukis hebat dan legendaris, melukis tubuh sebagai sebuah keindahan dengan memberi warna-warna yang menyala. Seorang filsuf seperti Castiglione memuji keindahan sebagai suatu yang suci dan tanda yang benar atas kebaikan batiniah. Batiniah dan keindahan merupakan sesuatu yang identik khususnya dalam tubuh manusia. Pada masa tersebut, tumbuh penguatan ide tubuh sebagai sesuatu yang indah, baik personal dan privat. Monisme Sartre menyebutkan bahwa tubuh adalah diri dan diri adalah tubuh. Aku menghidupkan tubuhku. Tubuh adalah sebagaimana aku tampak. Aku adalah tubuhku yang menunjukkan isi siapa aku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap tubuh memiliki identitas atau ciri tersendiri. Tubuh bukan hanya kulit, daging, dan tulang yang dirangkai dari bagian-bagiannya merupakan sebuah keajaiban medis. Di sekitar tubuh muncul berbagai kontroversi yang menghebat mengenai ikatan-ikatan, makna, nilai, kriteria, hidup dan mati, serta bagaimana tubuh ditinggali dan dicintai. Tubuh tidak hanya telah ada secara alamiah, tetapi juga menjadi sebuah kategori sosial dengan pemaknaannya yang berbeda, yang dihasilkan dan dikembangkan setiap zaman oleh populasi yang berbeda. Demikian pula halnya dengan atribut tubuh sesungguhnya bersifat sosial. Tubuh menjadi simbol utama diri dan penentu diri yang utama. Tubuh sebagai sebuah fenomena sosial beragam dari budaya ke budaya. Tubuh fisik dan fenomenologis sekaligus produk budaya. Tari sebagai bagian kecil dari unsur kebudayaan menjadi budaya yang memunculkan kekhasan si pencipta dan dituangkan melalui tubuh tari. Tubuh tari menjadi fenomena sosial dan kultural. Hadirin yang saya hormati, tubuh yang menari dalam diskursus teori-teori kritis sering dibaca sebagai wacana yang menyimpan ingatan atau memori sebagai lintasan sejarah masa lampau hingga kekinian.
Tubuh menari bergerak mengekspresikan perasaannya yang kemudian disebut sebagai tari, sangat terikat oleh ruang dan waktu. Disinilah tari memiliki makna sebagai presentasi kultural yang bersifat sesaat atau ephemeral. Gerak tubuh menari tidak dapat disimpan seperti visual art, tulisan, atau patung, sehingga ungkapan gerak tari dari tarian yang sama sangat memungkinkan terjadi perubahan. Hal ini pun sebagai konsekuensi logis pewarisan budaya masyarakat Indonesia sebelum masa Hindu yang berkaitan dengan tradisi lisan. Demikian halnya dengan tari disimpan dalam ingatan dan tuturan. Tubuh tari mulai terekam pada masa Hindu-Buddha dalam relief Candi Borobudur dan Prambanan, serta beberapa candi lain yang dibangun sekitar abad ke-9 Masehi. Pada relief-relief tersebut, nampak tubuh tari dengan gaya dan teknik yang memungkinkan besar atau kemungkinan besar dipergunakan pada masa Mataram kuno. Ragam sikap tari yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut membuat ikonografi tari sebagai ladang penjelajahan yang menghubungkan arkeologi dengan seni pertunjukan. Seperti salah satunya saat ini yang dilakukan oleh kelompok The Sound of Borobudur, bagaimana kelompok ini melakukan pelacakan terhadap alat-alat musik yang terdapat dalam relief Candi Borobudur. Instrumen tersebut kemudian dikumpulkan satu persatu dan dimainkan dengan kolaborasi yang melahirkan alunan bunyi nan indah dan bermakna. Demikian halnya dengan tari yang telah dilakukan oleh Lovage Yeroyo yang berkolaborasi dengan koreografer sekaligus penari dari Surakarta yaitu Mugiono Kado yang membaca kembali relief-relief di Candi Prambanan untuk dijadikan dasar penciptaan sebuah tarian baru. Inilah salah satu contoh bahwa bagaimana hubungan antara tari dan arsip melalui arkeologi bisa terjalin. Dan ini pun sebagai bukti bahwa arsip tari tidak selalu berkisah tentang sesuatu yang abstrak atau mati. Terbukti pula bahwa praktik pengarsipan yang dilakukan para periset dan seniman menjadi aksi aktif dalam merekonstruksi narasi tentang masa lalu dan masa kini di Indonesia. Tubuh tari juga terekam dalam berbagai naskah seperti Serat Wedana, Kitab, Babad dalam bentuk kisah. Kisah tubuh tari juga terungkap dalam prasasti-prasasti seperti prasasti Waharakuti, Mantiasih yang menyebutkan tentang Matapukan yang memiliki arti menari topeng. Prasasti Perot, itu juga disebutkan istilah Manapal yang artinya juga menari tari topeng. Dalam prasasti tersebut terdapat pula istilah Mangigal atau Mangigal yang artinya menari tanpa topeng. Selain itu terdapat pada prasasti Salud Mangli, Panaraga, Kembang Arum, dan masih banyak lagi. Jejak-jejak sejarah ini menjadi penanda tubuh tari tercatat dalam sebuah bentuk artefak, mentifak, maupun sosiofak. Larasati dalam bukunya The Dance Mix Euphonies menyebutkan dalam konteks ketubuhan, ketubuhan tari merupakan sebuah cara pandang dan juga taktik dalam pelahiran ruang ingatan. Larasati juga menyumbangkan gagasan tentang ketubuhan dalam sebuah pola dasar pemahaman bahwa arsip adalah sebuah olahan dari fragmentasi ingatan, baik berupa kebendaan, waktu, ataupun tema terpilih. Konsep arsip dalam konteks konflik juga sangat tergantung pada model-model kolonial, terkontestasi, dan dinarasikan berdasarkan kekuatan hegemonik. Ia juga menyebutkan bahwa arsip dan kehadirannya bisa dipakai sebagai metodologi, taktik, dan strategi dalam menahan tubuh-tubuh yang tergantikan. Arsip ketubuhan menjadi kunci utama dalam ranah ini. Sebuah metode etnonaratif archive atau arsip etnonaratif yang ditawarkan Larasati yaitu dalam mengarsipkan tubuh tari atau ketubuhan. Metode ini sebetulnya telah dilakukan kebanyakan orang dalam riset ketubuhan. Kurangnya dokumen pendukung baik berupa foto maupun video misalnya
maka andalan adalah dari cerita yang dituturkan. Inilah yang dimaksud dengan etnonaratif arsip, sebuah metode partisipasi aktif dalam menganalisis, membaca, melihat, dan melahirkan karya yang pola pendekatannya dengan ketubuhan tari, yang dipandang secara historiografi dengan memperhatikan politik ingatan. Ketika kesulitan mendapatkan dokumen dengan ketubuhan seorang penari karena belum diarsipkan, maka untuk mendapatkan informasi penting dilakukan dengan mendengarkan cerita dari pelaku atau saksi hidup di luar pelaku, atau bahkan cerita dari pengalaman diri sendiri yang kemudian dituliskan. Cerita ini memberikan gambaran bagaimana pelaku melalui sebuah proses penciptaan atau kepenariannya, hingga periset dapat ikut membayangkan kejadian tersebut. Proses ini merupakan sebuah proses transmisi dalam memetakan pola-pola tubuh dalam ruang rasional. Maka dari narasi yang disampaikan oleh penutur dapat ditangkap sebuah arsip ketubuhan yang merupakan sebuah filosofi relasional yang membentuk ingatan dan kesejarahan. Materialistisnya meranah pada pelaku itu sendiri, pada rasa atau estetika yang berkaitan dengan apa yang dirasakan dan bagaimana sebuah arsip dimaknai dalam keseharian. Hadirin yang saya hormati, tubuh tari, ingatan tari, dan teknik tari dalam hal ini tidak hanya berupa paparan atas apa yang dibicarakan bisa direkam, tetapi juga tubuh pelaku sebagai metode archival itu sendiri mampu berbicara. Arsip yang didedikasikan pada bagaimana tubuh berperan sebagai pengingat menjadi sangat penting. Dalam pelacakan sejarah tari di Indonesia, setelah masa kemerdekaan, di mana masa pelakunya masih ada, ini dapat dijadikan sebagai narasumber utama. Tubuh penari mesti menjadi penutur yang menjadi alternatif penggunaan metode etnonaratif arsip. Ketika identitas kultural penari berhubungan langsung dengan identitas kepenariannya, maka tubuh penari tidak hanya mewakili dirinya sendiri sebagai individu, tetapi mewakili gaya tari serta wilayah kulturalnya. Sebagai contoh, Sardono Wekusumo, Sentot, Retno Maruti, Didi Ninitowo, Miroto, Eko Suprianto, dan lain-lain. Ketubuhannya membawa persepsi dan representasi pribadi dan kulturalnya sebagai penari dan koreografer Jawa. Sebut juga Huriah Adam, Gus Miati Suin, Boy G. Sakti, koreografer-koreografer yang ketubuhannya membawa persepsi dan representasi pribadi dan kulturalnya sebagai penari Sumatera Barat. Demikian halnya dengan Raden Sambas Wirakusuma, Raden Cece Somantri, Raden Nugraha Sudireja, Gugum Gumbira Tirason Jaya, Yus Rusliana. Ketubuhannya membawa persepsi dan representasi pribadi dan kulturalnya sebagai penari Sunda. Sebut juga Mimi Rasina, Mimi Dewi, Mimi Suji, Mimi Dasi, Mimi Sawitri, Mimi Kenny, Sujana Arja, Wentar, Koncar, dan lain-lain yang ketubuhannya menjadi peletak sejarah tari topeng Cirebon yang menjadi arsip estetik dan arsip kultural. Arsip estetik, bagaimana keindahan gerak-gerak yang dilahirkan oleh tubuh-tubuh penari satu dengan lainnya, memiliki nilai keindahan dan keunikannya masing-masing. Sementara arsip kultural, bagaimana tubuh-tubuh penari mewakili wilayah budaya dengan kekhasan gaya dari masing-masing etnik. Sungguh luar biasa, keragaman tubuh tari yang terlahir dari nenek moyang kita sejak zaman prasejarah hingga kini yang telah melewati perjalanan sejarah panjang berabad-abad. Ini menjadi arsip yang berupa artefak estetik dan kultural yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan saya menjadi bagian terkecil dari penerima estafet pewarisan tari tradisi Sunda.
dengan harapan arsip ketubuhan yang berbentuk artefak estetik dan kultural dapat mengalir pada pewaris selanjutnya. Artefak estetik tubuh tari bukan hanya terlihat oleh mata telanjang, tetapi setiap sikap gerak, rangkaian gerak, kalimat gerak itu memiliki makna, memiliki jiwa, memiliki ruh. Ketubuhan penari akan nampak berbeda dari pengalaman-pengalaman yang dapat menunjukkan ruh ketubuhan seorang penari. Begitu banyak tubuh-tubuh tari yang sejatinya merupakan arsip yang belum didokumentasikan. Padahal itu semua memiliki arti penting yang menjadi peletak sejarah, sejarah tari di Indonesia. Tubuh sebagai presentasi kultural dan sosial. Tubuh tari dalam sebuah upacara ritual merepresentasikan rasa dan jiwanya yang mengembara jauh ke dalam tubuhnya sendiri. Semakin dalam mengembara dengan gerak-geraknya yang terungkap, maka makin dalam mengenal jengkal demi jengkal tubuh. Tubuh penari dapat berbicara dengan tubuhnya sendiri. Untuk siapa tubuh tarinya dipersembahkan? Maka tidak heran jika Mimi Sawitri menyebutnya menari untuk Tuhan. Bagaimana ketubuhan bergerak untuk Tuhan dengan gerakan yang hikmat teramat dalam? Bagaimana tubuh penari tari Panji yang dipresentasikan ke dalam gerak, makna, dan ruh yang terpancar dalam gerakan tubuh yang tenang, mengalir sinergi antara tubuh dan Tuhan yang jauh berada di sana. Serta dengan tingkat makrifat karakter manusia tertinggi, artefak kultural gerak tubuh penari dapat menunjukkan identitas wilayah budayanya. Tubuh tari sebagai artefak sosial, bagaimana tubuh tari berkaitan erat dengan lingkungan yang mengitarinya. Bagaimana sebuah pesta panen, pesta laut, dan pesta-pesta lainnya yang merepresentasikan tubuh penari dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Aura gerak tubuh dinamis menggugah dan mengundang keinginan untuk ikut terlibat di dalamnya. Tubuh tari yang hidup dan berkembang di keraton menunjukkan representasi dari kelas sosial, juga penikmat gerak tubuh tari. Pola-pola gerak tubuh penari di kalangan istana tertata dan terpola sampai batas-batas gerak tubuh pun diatur sedemikian rupa. Sementara gerak tubuh penari yang hidup di kalangan rakyat menunjukkan kebebasan tanpa pembatasan yang mengekang pada tubuh penari. Tubuh tari dapat menunjukkan tingkat strata sosial. Dan juga tubuh tari dapat menjadi penanda perkembangan pola pikir manusia. Hingga muncul tubuh tari sebagai representasi seni untuk pertunjukan. Bagaimana kita dapat mengetahui semua perjalanan sejarah tari dari satu masa ke masa lainnya? Di antaranya adalah dapat dilihat dari tubuh tari yang diperlakukan sebagai arsip naratif serta artefak estetik dan kultural yang terus melaju mengikuti alur perubahan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Maka disinilah pentingnya bagaimana tubuh tari sebagai arsip, artefak estetik, dan artefak kultural terus digali dan diamati hingga menemukan benang merah, jejak-jejak sejarah tari dari yang bersifat individu maupun komunal. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tubuh tari sebagai arsip, artefak estetik, dan artefak kultural dapat diangkat dan dapat ditangkap melalui alih media agar tidak kehilangan jejak sejarah tari di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tulus ikhlas membantu saya untuk sampai pada pencapaian jabatan guru besar dalam bidang ilmu sejarah tari di program Pascasarjana Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Pertama-tama, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan jalan terbaiknya pada saya untuk sampai pada titik ini. Ucapan serta penghargaan setinggi-tingginya pada para pimpinan ISBI Bandung, Ketua ASTI Bandung tahun 1992 sampai 1995, Profesor Saini KM, Ketua STSI tahun 1995
sampai tahun 2000, Profesor Ius Rusliana SST, Ketua STSI Bandung tahun 2000 sampai 2004, Profesor Dr. Anies Sujana SST MS, Ketua STSI Bandung tahun 2004 sampai 2008, Profesor Dr. Arthur Supardan Nalan MHum, Ketua STSI Bandung tahun 2008 sampai 2012, Dr. Andes Noh, Ketua STSI Bandung tahun 2012 sampai 2013, Profesor Dr. Endang Caturwati SST MS. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah memberikan dukungan penuh pada saya. Terima kasih juga saya sampaikan pada Ketua dan anggota Senat yang telah menyetujui pengusulan guru besar saya. Para Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana yang membantu pengurusan usulan guru besar saya. Terima kasih banyak juga saya sampaikan pada Direktur Sumber Daya, baik itu pada masa Profesor Dr. Bunyamin Maftu, MD, MA, juga Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED, serta para staf sumber daya yang memproses usulan jabatan guru besar saya. Para dekan, wakil dekan, para ketua lembaga, kepala biro, dan staf, yaitu Gian Aditya Chandra ST dan Sindu Yogaswara, AMD, yang membantu administrasi dan proses pengusulan guru besar saya. Serta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan ISBI Bandung yang telah memberikan dorongan, perhatian, bantuan, sehingga saya dapat kesempatan menyampaikan pidato pengukuhan ini. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru besar, kepada guru-guru tercinta saya, Profesor Ius Rusliana SST, yang telah membina saya sejak saya masuk SMKI maupun ASTI, bahkan sampai saya bekerja di ASTI, STSI, hingga ISBI Bandung saat ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Profesor Dr. Endang Caturwati SST MS yang selalu memberi semangat, membimbing dan memberikan motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Juga terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Nina Herlina Lubis MS, promotor saya di Universitas Pajajaran yang sekaligus juga penilai dari usulan saya. Dan Profesor Dr. Iwayan Rai, SMA, yang selalu memberi support pada saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru saya, Ibu Irawati Durban Arjo, Ibu Risiani SSTMS, Bapak Toto Amsar Suwanda, Bapak Indra Rahmat Yusuf, Bapak Gugum Gumbira Almarhum, yang pertama kali membawa saya ke luar negeri. Juga Profesor Dr. Ganjar Kurnia DEA, serta guru-guru lainnya di jurusan tari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru saya di Sekolah Dasar SD Negeri Pasir Angin Ciamis yang pada kesempatan ini juga hadir kepala sekolahnya. Juga guru-guru saya di SMP Negeri 1 Ciamis di mana hari ini pun kepala sekolah SMPN 1 Ciamis hadir. Dan terima kasih juga kepada Pak Encim, SPD, MMPD. Berkat beliaulah saya mengenal SMKI dan akhirnya membawa saya untuk sekolah di SMKI Bandung. Pada guru-guru saya di SMKI Bandung yang saat ini juga hadir kepala sekolahnya atau sekarang namanya SMKN 10 Bandung, yaitu Bapak Bambang Satriadi, SPD, MPD. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Narawati, SPD, MHum, Profesor Juju Masuna, SN, MHum, PhD. Terima kasih juga saya sampaikan kepada ibu angkat saya di Bandung, yaitu Ibu Hajah Aam Amalia, yang dulu membimbing saya sampai bisa menulis artikel-artikel kesenian untuk dimuat di pikiran rakyat saat itu. Terima kasih yang tiada terhingga juga saya sampaikan kepada orang tua saya, Bapak Haji Yaso Mantri, yang hari ini juga memaksakan hadir di sini, walaupun jauh dari Ciamis. Dan ibu saya, Hajah Elin Herlina Yati almarhum, yang selalu menempa saya untuk bisa menjadi mandiri.
juga bapak mertua saya, Haji Yakub almarhum, dan ibu mertua, Hajah Khadijah almarhum. Kakak saya, Haji Wawan Herawan, SE, yang membimbing dan mendampingi saya pada awal-awal kos di Bandung. Kakak saya, Titin Herawati, yang mengantar pertama kali dulu testing di SMKI Bandung. Adik-adik saya, Hajah Ani Herniawati, SPD MPD, Ida Hendarti, SPD, yang semuanya selalu support, mendukung kakaknya. Juga bibi saya, Hajah Entin Kurniatin, yang selalu menyediakan bahan-bahan untuk jualan saya waktu di SMKI. Terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada suami saya tercinta, Dr. Andes Haji Ono Karyono, MMPD, atau Kang Oka, yang membimbing saya sejak dulu masih bau kencur dinikahinya demi ingin sekolah, hingga sampai bisa seperti ini. Terima kasih, Ayah. Juga pada anak-anak saya, Muhammad Mugni Munggaran, SNM, SN, yang mengikuti jejak saya dalam dunia seni tari. Serta putri saya, Siti Malikul Mulki, yang keduanya selalu sabar dan tak pernah protes melihat kesibukan ibunya. Dan tentu seluruh keluarga, bibi, ua, paman, ponakan-ponakan yang selalu memberi perhatian dan semangat. Doa dan harapan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlimpah ganda kepada mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian buah pikiran saya sampaikan dalam pengukuhan ini. Terima kasih atas kesabaran hadirin dalam menyimak paparan ini. Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi oleh Ketua Senat. Kami mohonkan yang terhormat Profesor Dr. Ani Sujana, SST M.Hum. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 46379 garing MPK garing KP garing 2020 tentang kenaikan jabatan akademik garing fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang penetapan angka kredit nomor 089 garing E4 garing KP
GB/2020 tanggal 13 April tahun 2020 dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, pegawai negeri sipil, nama Dr. E.N. Herdiani, S.N. M.Hum, N.I.P. / N.I.D.N. 1967-07-06, 1993-02-002-001-006-07-6710. Tempat tanggal lahir, Ciamis, 6 Juli tahun 1967. Pendidikan doktoral S3 tahun 2012. Pangkat pembina tingkat 1 4B. Jabatan lektor kepala 456 KUM TMT 1 Juni 2007, Unit Kerja ISBI Bandung. Terhitung mulai tanggal 1 April 2020, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu sejarah tari dengan angka kredit 990,50. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, ditandatangani. Pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. E.N. Herdiani, S.N. M.Hum. Saya Ketua Senat Akademi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudari dalam jabatan Profesor Guru Besar Institut Seni Budaya Indonesia Bandung berdasarkan keputusan Menteri Nomor 4 6 3 7 9 garing MPK garing KP garing 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas sebagai Profesor ISBI Bandung dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menyertai dan memberi rahmat ridho-Nya. Amin ya Robbal Alamin. Pengalungan Samir oleh Ketua Senat ISBI Bandung didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Thank you.
kepada suami, putra dan putri Profesor EN Herdiani, dipersilahkan naik ke atas panggung untuk mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. EN Herdiani, SNMH. Sambutan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kami mohonkan yang terhormat Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, IPU, ASEAN Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, SDMD. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk yang mewakili. Yang terhormat Wali Kota Bandung. Yang terhormat Ketua beserta anggota Senat Akademik Institut Seni dan Budaya Indonesia Bandung, yang terhormat dan yang berbahagia pada pagi hari ini, Profesor Dr. Hajah EN Herdiani, Sarjana Seni M.Hum, Rektor Institut Seni dan Budaya Indonesia Bandung, serta seluruh sivitas akademika, tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Hajah EN Herdiani Sarjana Seni Magister Humaniora dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini satu kebahagiaan yang sangat membanggakan bagi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung karena rektornya dikukuhkan sebagai Guru Besar untuk bidang ilmu sejarah tari pada program Pasca Sarjana Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Satu guru besar baru untuk ilmu sejarah, mungkin ya, ilmu sejarah tari, mungkin yang pertama di Indonesia. Untuk itu saya ucapkan selamat atas pengukuhan Bu Rektor. Tentu kita semua ikut berbangga dan berharap banyak dari pengukuhan Ibu Rektor. Ibu Bapak, hadirin sekalian yang berbahagia, seni adalah bagian penting dari pembentukan karakter bangsa. Nah, seni adalah bagian dari identitas bangsa. Seni adalah bahasa universal yang menjadi bagian dari bahasa perdamaian, bahasa kebersamaan, bahasa kemanusiaan. Melalui seni, kemanusiaan terasah dan memanusiakan manusia pada hakikatnya. Melalui seni pula kita bisa berkomunikasi lintas bahasa, lintas budaya, lintas suku, lintas agama. Karenanya kehadiran Institut Seni dan Budaya Indonesia di Indonesia ini, terutama Institut Seni dan Budaya Indonesia Bandung, ini sangat-sangatlah penting artinya bagi pembangunan bangsa dan negara. Apabila seni dikembangkan dengan baik, maka kemajuan bangsa juga akan turut berkembang dengan kemajuan seni tersebut.
Oleh karenanya, pengukuhan guru besar Ibu Profesor Dr. Haja E.N. Herdiani pada pagi hari ini betul-betul satu kebahagiaan bagi kita semua karena tambah satu guru besar di ISBI yang berarti bertambah pula pengembangan seni dan budaya Indonesia, terutama kajian-kajian ilmunya, kajian-kajian sejarah tarinya, dengan ragam tari Indonesia yang sangat luar biasa karyanya ini, tentu kehadiran seorang profesor di bidang sejarah tari akan banyak mendorong dan akan banyak melahirkan doktor-doktor ilmu sejarah tari maupun juga di bidang pengembangan seni tari itu sendiri. Saya selaku pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi memberikan apresiasi dan selamat pada seluruh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Untuk memberikan apresiasi tersebut, izinkan saya untuk berpantun. Bunyi dekung merdu nadanya, iringkan penari, cantik geraknya. ISBI Bandung terus berkarya, majukan seni, budaya bangsa. Indah mentari bersinar di pagi hari, beduk bertalu di tepi kalunggung. Dr. E.N. Herdiani dikukuhkan guru besar seni, nambah maju ISBI Bandung. Elok dara gemulai menari, diiring gendang rancak berbilang. ISBI Bandung majukan seni, membangun negeri indah bestari. Terakhir, kuncup di taman bunga selasih, cukup sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Sambutan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Kami mohonkan yang terhormat Dr. Retno Dwi Marwati, SNM Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa kita masih diberi kesehatan dan keberkahan sehingga dapat bersilaturahmi baik secara luring maupun daring. Kita berharap pandemi COVID-19 segera berlalu. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa kita masih diberi kesehatan dan keberkahan sehingga dapat bersilaturahmi baik secara luring maupun daring. Kita berharap pandemi COVID-19 segera berlalu. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang mewakili, yang terhormat Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek, Dirjen Pendidikan Vokasi, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, Riset dan Teknologi, yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Wali Kota Bandung, yang terhormat Profesor Dr. E.N. Herdiani, yang hari ini dikukuhkan
adalah Rektor ISBI Bandung. Maka saya mohon izin untuk memberikan sambutan ini sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia di ISBI Bandung. Program-program yang dilakukan untuk percepatan tersebut dilakukan dengan cara supporting anggaran pada kegiatan, penelitian postdoktoral, pengembangan kelompok keahlian, penulisan artikel jurnal internasional, penelitian bersama guru besar untuk membimbing para doktor, dan bantuan pendanaan untuk guru besar. Tahun ini kita memberikan supporting pada 4 orang kandidat guru besar, termasuk pengusulan guru besar dari bidang karya seni. Guru besar dalam kekaryaan merupakan perjuangan yang harus terus diupayakan, karena jalur kekaryaan lebih banyak ditempuh oleh kampus seni. Oleh karena itu, tidak hanya pencatatan karya seni dan publikasi karya yang dipersiapkan, namun secara umum jalur publikasi jurnal internasional pun tetap menjadi acuan. Oleh karena itu, semoga apa yang kami upayakan dengan niat tulus, ikhlas dapat memberikan kebaikan bagi pengembangan ISBI Bandung ke depan. Profesor Dr. E.N. Herdiani dalam 5 tahun terakhir memberikan kontribusi pada bidang penelitian yang cukup signifikan, yaitu topeng Cirebon dalam kemasan multimedia, strategi pengembangan kearifan lokal budaya maritim Nusantara melalui jejaring festival pesisir selatan dan utara Jawa Barat, tembang pesisir, aktualisasi jejak sejarah seni pertunjukan di pesisir utara Jawa Barat, floating heritage festival, pemutakhiran pengetahuan lokal untuk pengembangan aplikasi imunitas budaya dan penguatan ekosistem industri kreatif yang didanai oleh Hibah Penelitian Dasar Kompetensi, Hibah Stranas Institusi, Hibah Pasca Doktor, dan BRIN LPDP. Dalam pidato ilmiah berjudul Tubuh Tari sebagai Arsip dan Artefak Kultural, tubuh penari memberikan makna, tubuh sebagai dimensi sosial, tubuh fisik dan fenomenologis, sekaligus produk budaya yang memunculkan kekhasan si pencipta. Tari sangat terlibat dengan ruang dan waktu. Kita biasa menyebut dengan ephemera. Tari dibaca menggunakan metode arsival dan metode naratif arkaif. Tari erat dengan lingkungan yang mengitarinya. Secara artefak, tubuh tari dapat dilihat dari relief candi, pembacaan sosial dan kultural masyarakat, karakter penari dan pembacaan secara personal, seperti yang telah dijelaskan dalam pidato pengukuhan tadi. Kami seluruh Civitas keluarga besar ISBI Bandung mengucapkan selamat pada Profesor Dr. E.N. Herdiani, SSN M.Hum dalam meraih gelar akademik tertinggi. Selamat juga kami haturkan dan turut berbahagia kepada Bapak Dr. Andes Haji Ono Karyono, Ananda Muhammad Mugni Munggaran MSN, dan Ananda Siti Malikul Mulki. Tak kalah pentingnya, doa dari Bapak tercinta Haji Ilyas Sumantri beserta keluarga besar dari Ciamis dan Karawang. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama tutup kegiatan ini dengan memanjatkan doa hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa ridha ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Lakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikan kepada kami kasih sayang di antara kami agar kami bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk lembaga di mana kami berada. Ya Allah, berikan kepada kami kesadaran bahwa kebinekaan, keberagaman adalah anugerah yang patut disyukuri untuk menjadi sebuah kekuatan, bukan malah sebaliknya, keragaman menjadi sumber perpecahan. Ya Allah, jadikanlah kami para pendidik, para guru besar yang senantiasa istiqomah, bisa arif dan bijaksana dalam membawa umat manusia ke arah yang lebih baik. Ya Allah, jadikan ilmu kami yang bermanfaat, memberi kebahagiaan untuk semua, baik untuk kehidupan duniawiyah maupun ukhrawiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmi kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Sidang terbuka Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dengan acara pengukuhan Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu sejarah tari di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung secara resmi ditutup. Khusus Presiden Republik Indonesia bidang komunikasi merangkap juru bicara Presiden RI. Mengucapkan selamat sebesar-besarnya atas pengukuhan Profesor Dr. EN Herdiani S.Sen. M.Hum sebagai guru besar dalam bidang sejarah tari di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Tentunya
pemukuhan ini bermakna spesial bagi beliau dalam meraih pangkatan akademik tertinggi sebagai bagian dari jejak emas perjalanan hidup yang penting. Semoga pengukuhan guru besar tersebut dapat memberi inspirasi dan perspektif penting tentang seni tari, khususnya bagi kemajuan dunia pendidikan nasional, serta mampu meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi bagi kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan yang tertuang pada Tridharma Perguruan. Sekali lagi, selamat dan salam sehat. Sampurasun nepangkeun Risyani. Ngiring ngawilujengkeun ku di istrenanana Profesor Dr. E.N. Herdiani Esen M.Hum salaku guru besar widang sejarah tari di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Mugia elmuna janten barokah kangge kulawarga lan institusi ISBI Bandung. Kasaksen kusim kuring kanyaah EN kangge kulawargana nalika anjeuna kuliah di STSI Surakarta. Putrana anu kahiji anu pangagengna dugi ka ngiring ka kelas kuliah kitu rupina mah kanyaah Prof EN ka kulawargina ka putra-putrana. Henteu cangcaya kanyaah jeung kadedeh Profesor EN kak kulawargana kasaksen nalika anjeuna kuliah S1 di STSI Surakarta. Urang kalihna anu pangageungna dugi ka dicandak ka kelas ngiring kuliah. Mugi-mugi wae Profesor EN Herdiani SNN M.Hum kasinugrahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cepopong merasa sangat bangga. Reus cek bahasa Sunda nama ya. Kenapa? Karena adik Cepopong yang sudah saya anggap sebagai adik sendiri itu alhamdulillah sekarang sudah mendapat predikat profesor. Yang terus terang saja agak jarang seperti itu, yaitu di dalam sejarah tari-tarian. Alah, jadi dengan demikian Cepopong sekali lagi dengan sangat bangga menyampaikan ucapan selamat. Yang penting ya, mudah-mudahan ada nanti itu pengaruh politis untuk Wanoja Sunda, bukan Cepopong sangat kesundaan, tapi sebagai Wanoja Sunda itu otomatis akan mengangkat Wanoja-Wanoja Sunda yang lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Cepopong ingin cumeluk juga, menghimbau juga supaya Wanoja-Wanoja Sunda yang lainnya itu bisa mengikuti kiprah beliau. Sekali lagi wilujeng, wilujeng, selamat, selamat, congratulations. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Liana, guru besar bidang seni tari. Dalam kesempatan ini menyambut dengan bangga EN Herdiani sudah menjadi guru besar atau profesor dengan pendidikan Dr. EN Herdiani SNM.Hum di bidang sejarah seni tari. Dalam kesempatan ini tentu saja saya merasa bangga karena ini generasi penerus saya yang ternyata ada satu kelayakan baginya bisa mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang pendidikan tinggi. Karena yang bersangkutan itu adalah seorang yang termasuk kategori orang pintar tetapi ulet dan sungguh-sungguh untuk mencapai karirnya. Sehingga dalam waktu yang singkat sebagai generasi penerus ternyata tidak mandek dan akhirnya pemerintah mendapatkan penghargaan tinggi di bidang pendidikan tinggi. Yang kedua, bahwa beliau akhirnya juga bisa menjadi diangkat resmi sebagai rektor ISBI Bandung karena pergaulannya ternyata tidak hanya di bidang tari atau dengan orang-orang aktivis tari saja. Ternyata beliau berkembang dan sangat baik silaturahminya dengan jurusan-jurusan lain, baik di ISBI Bandung
maupun dengan seniman-seniman yang ada di luar. Selain itu, juga beliau ini adalah seorang yang sangat aktif sekali berkegiatan di formal pendidikan, tapi juga di luar formal pendidikan seni tari. Tulisan-tulisannya sangatlah senantiasa konten dan sangat konsekuen tentang seni tari. Dan dalam kesempatan ini, saya pun merasa bangga. Namun demikian, ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Dengan melihat kondisi seni tari, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan juga di lembaga ini, yang perlu dikembangkan dan perlu ditingkatkan, pertama adalah kehidupan Ibing Penca. Ibing Penca kelihatannya baik di masyarakat maupun di lembaga ini perlu ditingkatkan lebih jauh. Dan yang kedua, ibing-ibing lainnya yang di masyarakat hanya tinggal Ibing Jaipongan, sedangkan yang dibina di kampus ini lebih dari Ibing Jaipongan. Ada Ibing Kerusus atau Tayub, ada Ibing Wayang, ada Ibing Topeng, ada Ibing Cece Somantri, dan yang lainnya. Ini diharapkan bagaimana bisa berkembang sehingga di masyarakat menjadi kekayaan yang bisa dibanggakan oleh kita semua. Itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat dan semoga karier Profesor Dr. E.N. Herdiani SNMHUM selanjutnya betul-betul bisa membawa baik positif bagi lembaga ini dan juga bagi pribadinya dan juga bagi keluarganya. Saya kira demikian. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan berbangga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan ruang upacara. Lagu Indonesia Jaya oleh Gita Suara ISBI Bandung.
Demikianlah rangkaian acara sidang terbuka Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang diucap. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.